kamu saya keluarkan. Kamu gak boleh ganggu lagi. Kalau kamu ganggu lagi, saya ambil. Paham? Nanti kita doain ya. Kita doain ya. Makasih ya. Itu HP aja mati. Keput. Itu udah ngapain? Sehat. Lagi. 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 Habisin. Udah ngapain? Habisin. Udah. Assalamualaikum. Bisa bicara? Api. Enggak apa-apa, lanjut aja. Aja komunikasi. Assalamualaikum. Boleh tahu dengan siapa? Ini yang ngamuk kemarin, Tim. Tapi kemarin Anda, kita mau ngomong baik-baik, tapi Anda marah-marah. Kenapa kalian kesini? Kita mau silaturahmi aja. Apa Anda terganggu? Kami tidak mengganggu. Cuman kami di sini hanya mau berkomunikasi aja sama Anda. Kita mau menanyakan tentang legenda Banca Boho. Anda tahu? Memang bukan urusan, cuman kita cuman mau tahu aja. Boleh Anda memberikan informasi sama kami? Kenapa? Bukan urusan. Apakah Anda mau ngasih informasi sama kami? Pergi. Nanti kalau udah selesai kami mau pergi. Kami di sini hanya sebentar. Kalau Anda mau mengasihkan informasi, mungkin kami akan pergi. Banda, bandana. Hati. Bukan tangan. Itu manca. Tunggu. Sampai siang guys. Dah. Ayo. Rapi. Dah. Yuk. Rambut. Udah diam. Dah. Rambut. Nih, bantu lu keluarin ya. Kakinya. Bantu angkat dah. Oke, betul. Oke, buka kuncinya lo. Tangan dah, cepet dah. Lurus. Oke, Dim. Biasa. Terus kamu tadi mana? Hah? HP. Ini kakak. Iya, enggak lah. Sama ini. Iya. Mana sedotannya? Udah. Dia ingat, Tim. Kemarin kita kesini. Tunggu, Put. Dia masuk lagi. Dia kemarin pertama masuk juga sama Putra, sekarang dia masuk lagi yang tadi, yang kemarin juga. Jadi makanya dia enggak senang masih kita juga yang kesini. Gitu. Dia bertanya, "Kenapa kalian datang sini lagi?" Dia bilang, jadi gimana, Put?
Dia katanya gini. Ah. Mau minta darah. Enggak. Mau minta tumbal. Tumbal. Baru dia mengasih. Baru dia mengasih informasi gitu. Mana kan dia ya. Memang gitulah tim apanya ini. Bangsa-bangsa itu memang banyak apanya ya, Bud ya. Artinya dia pengen tumbal, dia pengen segala macam. Iya. Dulu katanya yang alat berat hilang di sini. Dia tempat di sini ya, tinggal dia itu diganggu. Iya. Nah, terus dia mau minta darah tapi dia enggak mau dikasih, makanya alat berat itu ditenggelamkan. Enggak boleh bekerja. Oh iya. Jadi itu tim. Jadi penunggu di sini lokasinya diganggu. Dia minta darah, cuma yang di sini enggak mau ngasih ya, Bun ya. Makanya alat berat itu ditenggelamkan gitu dengan energinya. Emang kalau sosoknya tinggi besar ya, Bun ya. Besar ya. Besar dia, besar banget. Nah, kayak raksasa gitu lah. Jadi kepengennya putra sih mau ditariknya dari dia. Iya. Yeah. Yep. Dia mau ngambil raga putra ya. Nah. Ya insyaallah mudah-mudahan nggak apa-apa sih kita itulah ya, nggak bisa dikatakan lah ya. Besar energinya. Besar energinya Bud ya. Besar. Luar biasa. Jadi putra sudah udah kontrol, cuma juga nggak kontrol juga mulai ya, ke dalam ke kasih baca-baca tadi. Ini udah baca-baca semua. Bapaknya udah baca nih. Oke tim, kita lanjutkan penelusuran berikutnya. Masuk, Bi. Ajar, Bi. Oke, tim. Ini terjadi perlawanan, tim. Coba kita duduk dulu. Mudah-mudahan kita dapat informasi. Oke tim, mungkin sampai sini aja yang bisa kita sampaikan informasinya. Dan seperti biasa, kita kena usir lagi ya Put ya. Kita tidak dapat lagi informasi yang benar-benar mendetil di sini. Tadi ada sedikit sih yang kemarin masuk sama Putra ya. Kita kesini kan sudah 2 kali. Yang pertama itu masuk ke Putra itu dia marah-marah juga ya mau bawa Putra. Tadi juga seperti itu, dia cuma ngasih informasi sedikit dan marah-marah juga. Dia sempat berkata, kalian lagi, dia bilang ya. Nah, ada apa kalian kesini lagi, seperti itu. Dia hafal sama kita dan kita pun hafal sama dia, seperti itu ya tim ya. Jadi Putra, ada informasi yang didapat nggak tadi? Iya, dia tuh ingin minta tumbal katanya, ya. Minta darah gitu. Minta darah ya. Jadi makanya dia narik Putra tadi, dia pengen kan Putra ini gitu ya. Ya enak aja siapa dia ya kan. Tapi ya udahlah, dia nyuruh kita pergi ya, kita mungkin pergi. Nanti kita doakan juga ya. Tadi yang pertama ada juga perempuan yang masuk ke Putra ya. Yang itu pertama waktu saya sampai sini saya sempat juga interaksi sama dia, dia ngasih informasi di sini itu mbak-mbak ya. Mbak-mbak itu tadi, si Putra tadi udah lihat juga, dia terbang-terbang aja ya. Melihat kita di sini, mungkin kayaknya agak sama laki-laki trauma kayaknya ya. Iya, ya? Takut dia. Takut dia gitu, itu ditarik paksa tadi sama Alfi, makanya dia mau masuk ke Putra. Dan itu sama Putra apa katanya Put? Dia apa gimana ya? Mukanya rusak ya, sebelah rusak ya, mukanya rusak sebelah karena membusuk ya tim ya, seperti itu. Sebenarnya orangnya mungkin kalau ditelusuri juga sih bagus sih gitu ya, cantik. Cuman kasihan ya, nanti kita doakan bersama. Dia dulu ceritanya di sini nih, dia nggak mau kasih informasi, cuman dari awal sih saya sudah dapat informasi dari dia, informasi sendiri gitu kan. Pas waktu kita sampai, saya coba. Dapat interaksi, dapat info kalau dulu di sini nih ada perempuan dibawa
dirame-ramein gitu, maksudnya di apa ya, terus dibunuh ya Put ya. Iya. Jadi mayatnya tuh di sebelah sana. Ya dibuang di sana. Dibuang sana, tidak diketemukan, lama sekali tidak ditemukan sampai membusuk seperti itu. Jadi itu tadi yang masuk ke Putra. Itu. Tapi dia juga tidak tahu legenda Bancaboho. Sebenarnya nggak tahu ya, bukannya nggak tahu dia dikunci ya, nggak boleh ngasih tahu. Nggak boleh ngasih tahu. Nggak boleh ngomong. Nah, oke, jadi itu tadi yang masuk ke Putra. Jadi Putra ini satu lagi, dia juga mungkin ada informasi apa yang mau disampaikan Putra. Tadi ada sempat komunikasi ya? Kurang. Ada informasi yang didapat tadi? Nggak ada ya? Ada sempat melihat? Melihat cuman sosok hitam aja kak. Hitam ya, besar ya. Yeah. Itu yang masuk ke Putra tadi, yang marah-marah tadi. Ini Putra dan ini juga Putra. Nah, ini Kitim, jangan lupa nanti kita doakan habis ini ya. Oke, sekarang Tim, kita doakan dulu buat yang di sini semuanya ya. Semoga tidak ada lagi hal-hal negatif yang ada di sini. Buat yang positif juga kita doakan energinya, yang negatif juga kita doakan. Semoga doa kita dijabah oleh Allah ya. Berdoa mulai. Mungkin sampai sini aja yang dapat kita sampaikan malam ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Di mana lagi? Di My Team in World channel-nya orang Pasamantara. My Team in World. My Team.